tutorial cara menghilangkan anodize seperti ini. Hasilnya bersih sekali. Nah, ini mungkin ada yang sisa-sisa sedikit, nanti dibersihkan. Nah, kebetulan ini pelek yang dicoba ProBuild. Nah, ini kebetulan juga bagus juga. Ini di sini ada logonya. Kita panaskan, panaskan. Kita kasih soda api, kasih air. Ini tulisan ProBuild nggak hilang. Jadi seperti ini. Kita coba ini, kita kasih air di piring atau materialnya yang pakai stainless gitu ya. Kita kasih di sini beberapa secukupnya aja. Nanti dia akan larut. Larut dengan sendirinya. Ya. Nanti seperti sabun dia, jadinya licin banget. Nah, tangan tuh licin, tapi ya sebaiknya hati-hati kena tangannya. Nah, ini ambilkan, ini masih sini, kita tunggu lihat ya hasilnya. Cepet sekali, kita biarkan, kita goyang-goyangkan aja, kita gini kan aja. Sudah waktu, ini belum terlalu larut. Nah, itu dia mulai hilang, nanti dia keluar asap. Hati-hati, pakai masker atau pengaman hidung atau mata, karena ini uapnya perih. Langsung pilek yang saya tadi pakai ini. Nah, ini kena tangan, di uapnya aja juga agak perih, gatel. Tuh, kelihatan langsung putih. Langsung kita siramkan air aja. Panas sekali, kena hidung. Hasilnya gini, bersih. Nah, ini kan tinggal diulangin lagi. Selamat mencoba.